أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم كن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وساءت مصيرا فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا وعنهم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا غفورا سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من
baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudarikul mautu faqad waqa ajruhu ala Allah. Wa maya Bismillahirrahmanirrahim. Surat Saba ayat 34. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdiru walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Wa ma arsalna wa ma wa unah suruh sasapawiyah aksara yang keluar dari bibir. Hurufnya ada 4, ba, fa, mim, wau. Wa ma mazza ijmun fasil. Setelah baris mad ada alif dalam 2 kalimah. Panjangnya 3-5 harakat. Wa ma arsalna matobi fi qaryatim mi'in gombi guna. Tanwin kasroh menghadapi salah satu huruf in gombi guna yaitu mim. In gombi guna ada 4, yan mu ya nun mim mau. Minna in gombi guna nun mati menghadapi nun ya. Jadi idgom, ihfa, ikab dan idhar itu posisinya dalam hukum nun mati dan tanwin. Ya nun mati tadi mah tanwin, yatin, min, ya mana nun mati ya. Dan idgom fi qaryatin min nadirin rin i ta eta idhar arti wal bayan kedarkan jelas ya. Tadi mah disamukan qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna guna bima mazaid ursiltum bi ifasapawi. Ini dalam hukum mati, hukum mati ada 3, idhar sapawi, ifasawi, gemutamasilen. Saya kami mati menghadapi ba itu ifasapawi, huruf ifasapawi ada 1 itu ba. Urasiltum bihi kafirun. Wama dan tidaklah arsalna kami mengutus fi qaryatin kepada suatu negeri min nadhirin dari seorang pemberi peringatan illa melainkan qala berkata mutrafuha orang-orang yang mewah hidup mewah di negeri itu
Inna sesungguhnya kami bima terhadap apur urasilatum yang kamu diutus bi dengannya kafiruna orang-orang yang mengingkari. Ola berkata wa olu dan mereka berkata nahnu kami aktaru lebih banyak amwalan harta wa auladan dan anak-anak wa ma dan tidaklah nahnu kami bi mu'adzibina orang-orang yang mendapatkan azab. Qul katakan oleh Muhammad inna sesungguhnya Rabbi Tuhanku ia bersutu dia akan melapangkan arizqo rizqi liman terhadap orang ya syau dia kendaki wa yaqdiru dan dia menyempitkan walakinna dan akan tapi aksaro kebanyakan anasi manusia layak lamuna mereka tidak mengetahuinya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang diberikan. Di antaranya kita berikan kesempatan untuk mensyukuri membaca ayat-ayat Al-Quran mudah-mudahan ya. Dan kita berada tempat ini Al-Quran menjadikan syafaat sebagai penolong ya kepada kita pada saat kita mungkin sakaratul maut, pada saat mendapatkan pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir, pada saat di alam mahsyar, pada saat di alam mizan, alam suratul mustaqim, mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca setiap pagi menjadikan penolong syafaat nanti. Termasuk keberadaan kita juga akan menjadi penolong bagi yang lainnya. Karena orang-orang yang selalu melakukan perbuatan kebaikan, apalagi berjamaah bersama-sama, tatkala nanti ada kehilangan seorang teman kita, saudara kita, mungkin jamaah Al-Falah misalnya, akan ditanyakan, ya Allah, kemana cenah ieu? Wargi abdi daung ngalintar tasang di Al-Falah abdi teh. Naos Al-Qur'an ayeuna cenah di mana? Di pilarian cah, cik teh malaikat geus nangaran ieu. Tah ieu tah, walaupun sono di neraka akan diangkat oleh Allah. Karena oleh kita dicari, orang teh kada seueur saudara itu dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah supaya kena nulungan. Orang teh kata ceritaangan bu nya. Ah abi ya, abi mah alim cenanya. Dia surga nyarira misalnya abi hoyong ah dadang biasa ngabring ti mantos abi teh hoyong itu surga sarangan deui amin di situ keur sami nya ah ade mah alim nyarira cenah da hoyong mah sarangan ti ditu teh jalan teh sarangan teh abi dieu cenah mangga ah tah kitu kan kan si tolong menolong dan sami alhamdulillah ya tuh. Ayat ini yang ada berapa hal yang kita simpulkan yang pertama ya bahwa Allah senantiasa mengirim kepada suatu negeri para nabi dan rasul untuk memberikan peringatan-peringatan. Nabi Ibrahim diutus kepada Raja Namrud. Ya. Nabi Musa diutus kepada Fir'aun. Nabi Lut diutus kepada kaum Sodom, ya, negeri Sodom. Ya. Kaum Ad diutus Nabi Hud. Ya, kaum Samud diutus Nabi Soleh. Semuanya ya diutus. Hanya mereka-mereka orang-orang yang terpandang, orang para pemuka-pemuka itu ya, Fir'aun raja ya, mengingkari kepada kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Raja Namrud sama mengingkari kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Semuanya menolaknya, semuanya mengingkarinya, terpercaya. Itulah yang terjadi. Maka ayat ini, ayat yang pertama, Allah Teh memberikan semangat, memberikan motivasi kepada Nabiullah Muhammad SAW, ya, yang namanya orang-orang yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, itu akan selalu hadir setiap para nabi dan rasul diutusnya. Ya, sampai sekarang mungkin ya. Ya. Kalau mungkin orang-orang yang punya kedudukan kadang-kadang ya punya wewenang, punya mungkin
memegang kekuasaan dan sebagainya, selalu menjadikan tantangan-tantangan. Maka di sini dijelaskan, wama arsalna, dan tidak kami mengutus ya fi qaryatin, pada suatu negeri, min nadirin, dari seorang memberikan peringatan, illa, kecuali, melainkan ola berkata mutrafuha, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, nah penguasa, nah gegeden-gegedena, ya, para pemuka-pemuka waktu itu mungkin para gegeden-gedena, tokoh masyarakat dan sebagainya, nah, itulah ya. Inna, sungguhnya kami, bima terhadap apa ursilna, kamu diutus bi dengannya kafir, orang-orang yang mengingkari Fir'aun mengingkari, Raja Namrud mengingkari, ya, semuanya mengingkari, ya, orang-orang yang hidup mewah, karena ya Nabi, mungkin Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW, seorang pengembala, seorang pedagang, dipandangnya mana, cenuanya Nabi Rasul menghidup nakia, kapasar, benar, hidup mungkin tidur seala kadarnya dan sebagainya, satu percaya, tak itulah pandangan-pandangan mereka. Makanya sini yang dihadapan itu orang-orang mungkin raja atau para penguasa, bagaimana mungkin para pemuda Ashabul Kahfi dikejar oleh penguasa yang zalim waktu itu sampai 350 tahunan ya, hidupnya dalam guha dan sebagainya, itulah ya, selalu berhadapan dan sebagainya, bihi dengannya kafir, orang yang mengingkari, nah itulah. Wa qalu, dan mereka berkata, nahnu, kepada kami, aktsaru, kebanyakan, amwalan, harta, wa auladan, dan juga anak-anak. Jadi mereka berkata bahwa kami ya orang-orang yang banyak. Banyak harta, banyak anak, wa ma, dan tidaklah nahnu kami bimu'adzibin, orang-orang yang disiksa, mendapatkan adab, mendapatkan siksaan. Mal mungkin cina, kami tidak dipikirnya aku Allah. Ya, anak roai, harta melimpah dan sebagainya. Roai, ya, itu sebenarnya. Roai. Oh baca na iya dan sebagainya itu, ya. Ya, roai kotopes na iya, roai kotopes kemana? Ayo kotopes, nerang mute akhirnya roai terus kotopes, aduh. Ya. Itu ya, itu jadi banyak cina, jadi mungkin cina itu berarti ya bahwa mereka memandang bahwa ukuran diselamatkan oleh Allah, bahwa ukuran mereka akan terhindar di adab Allah, karena membuktikan bahwa dia ya, orang tersebut ya, merasakan hidupnya tidak ada kekurangan, anak keturunannya banyak, hartanya melimpah dan sebagainya, itu membuktikan padahal ada sifat Allah Teh Rahman dan Rahim. Rahman mah mangawae tamanya ulah sampai orang mensolat nu solat oge babah dan sebagainya berdengan harta ya, itu dinya mungkin proporsional mungku dan sebagainya, mana anu rajin dan sebagainya, jangankan manusia ya, binatang pun di bawah tanah oleh Allah dirizkian dan sebagainya, tapi rahim Allah, mungkin rahman Allah bisa-bisa saja mereka mengakui bahwa dia adalah orang-orang yang sudah mendapatkan kasih sayang Allah, tapi nanti kasih sayang Allah yang sebenarnya rahim Allah hanya bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Wa manahnu, dan tidaklah kami bimu'adzibin, orang-orang yang mendapatkan siksaan moal cina. Buktinya naon, kami jadi sayangi wahai Allah, anak banyak, keturunan banyak, harta melimpah dan sebagainya, itulah ukurannya mereka itu. Ul, katakan oleh Muhammad, ul, katakan oleh orang yang beriman, inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ya musutu, dia ya melapangkan arizqo, rizki liman, bagi orang ya syau, dia kendaki, wayak adiru, dan dia menyempitkan, walakinna, dan akan tapi aksaron nasik, banyak manusia layalamu, mereka tidak mengetahuinya, padahal Allah itulah ya rahman Allah mah semuanya akan diberikan hidup di dunianya, tapi rahim Allah
hanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, orang yang bertakwa kepada orang Allah SWT, orang yang taat patuh kepada perintah-perintahnya. Itulah, ini membuktikan bahwa Allah memberikan rezeki, melapangkan, menyempitkan, hakikatnya adalah kehendak Allah. Allah yang mengatur dan sebagainya. Itulah kesimpulan-kesimpulan yang ada dalam ketiga ayat ini. Mengabur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dan tidaklah arsalna kami mengutus fi qaryatin pada suatu negeri min nadirin dari seorang pemberi peringatan illa melainkan berkata musrafuha orang-orang yang hidup mewah pada negeri itu inna sesungguhnya kami bima dengan apa ursiltum kamu diutus bihi dengannya kafiruna orang-orang yang mengingkari wa'olu dan mereka berkata nahnu kami aktsaru lebih banyak amwalan harta wa'auladan dan anak-anak Wama dan tidaklah nahnu kami bimu'adzibina orang-orang yang mendapatkan siksaan Qul katakanlah inna rabbi sesungguhnya Tuhanku Dia melapangkan rezeki liman bagi orang yasha'u dia kehendaki wayaqdiru dan dia menyempitkan walakinna dan akan tetapi aktsaro kebanyakan annasi manusia layak lamuna mereka tidak mengetahui Sudah.